sini. Tadi pun dah sampai, sehingga penat saya menunggu. Kesian tengok pengantin perempuan itu. Janganlah kau kuat-kuat bercakap. Kesianlah sama si Beda. Berapa benar penat kau, tentu dia lebih lagi. Yang mana satu yang bekal suami, Jenny? Tak guna aku terangkan padamu. Tentu kau tahu sendiri nanti. Dan lagi saya heran, mana orang tua si Beda ini yang sebetulnya? Tahu salah kau tanya, siapa yang sebenarnya orang tuanya? Kalau ku kenang nasib si Beda, sungguh kesian betul. Dia tidak ada lagi mempunyai orang tua dan permili juga. Kesian melihat si Beda ini. Mudah-mudahan dapatlah dia suami yang baik. Suami yang baik? Aku tidak yakin kalau ini laki-laki yang bakal menyenangkan nanti si Beda. Kenapa pula engkau kata begitu? Apa kau kenal dengan laki-laki itu? Ya, aku kenal sama dia dan aku tahu betul siapa dia yang sebenarnya. Kesian tengok si Beda. Marilah kita doakan kepada Tuhan. Mudah-mudahan berbahagialah hidupnya. Sudahlah, tak usah kita panjangkan soal ini. Marilah kita masuk. Tadi saya dengar hari ini hari perkawinanmu. Siapakah dia yang akan menjadi suamimu? Sungguh beruntung dia. Terimalah hadiah ini. Terima kasih, Salma. Saya sangat gembira kedatangan kau pada hari ini. Apa bungkusan ini? Janganlah buka sekarang. Mana dia yang akan menjadi suamimu? Sudahkah dia ada di sini? Cantikkah? Janganlah kata sembarang, Salma. Mau bagaimana? Ada apa? Ada. Beda, sukakah kau kunikahkan dengan Ismail bin Mat? Suka. Tidakkah ada paksaan atas diri kau? Tidak. Dengar saksi-saksi? Dengar.
Bagaimana kita ini, Pak Cik? Bagaimana maksud Pak Cik sebetulnya ini? Satu hari pusing keliling tak tentu arah, sedangkan satu apapun belum ada hinggap di perut. Kau mau jadikan paus menantikan hinggap makanan? Bukan begitu, maksud saya lapar-lapar. Ya tunggu berikhtiar kita. Benar, Pak Cik, karena perut saya pun sudah mulai main keroncongan. Ah, diam kau, ikat, dikuatkan itu tali pinggal. Nah, itu kawan aku Ismail. Ada harapan, Pak Cik? Ya, ada. Ah, kalau begitu hidup kita, mari. Wael, lama aku menanti-nantikan kau di sini. Apa kabar? Kabar baik. Mari kita ke sana. Banyak kerja betul ini hari. Tapi kan ada overtime. Iya. Lama kau beristri, memang kau kuat betul mencari uang. Sudah mestinya. Sayangnya kau lupakan kawan-kawanmu. Oh tidak, tidak. Marilah kita berjalan malam ini. Boleh. Di mana? Tempat biasa. Jam berapa? Jam biasa. Tapi jangan bawa istri. Sebab kalau kita berjalan dengan perempuan tidak bebas. Iya, betul. Kau tentu haus ya. Aku teka aku sendiri kering. Mari ya, kita cari makan minum dulu. Boleh. Ayo. El, kita sahabat baik, bukan? Iya. Aku harap sesudah sekarang kau mempunyai istri, jangan kau ubah pergaulanmu dengan sahabat-sahabat yang baik. Tentu tidak. Mana boleh jadi begitu. Bagus itu macam. Saya harap, walaupun kau lupa yang lain-lain, tapi sama aku kau jangan lupa, bukan? Tentu tidak. Apa dia speak? No. Tidak. Diamlah kau. He say, he, no jadi. Dia mau married? No mengeret, men. He, ada wife. Ada istri. Tapi saya masih bujang. Marilah duduk di sini, sama-sama kita sini. Terima kasih, Encik. Kedai mau tutup. Semua RM5.50. Berapa? RM5.50. Oh. Sudahlah. Apa yang kau cari? El, ini hari kita sebetulnya belanja besar betul. Habis-habisan kita bertiga. Kau masih ada uang? Perkara uang jangan khawatir. Saya bayar. Berapa semua? RM5.50. Dia bayar.
macam sutera. Kau pun aku sayang, ku beri susu dan juga madu. Mataku bergerak nan beralamat. Kekasih hati akan datang. Apa suamimu belum pulang? Nampaknya lambat ya. Tidak, memang biasa begitu. Kasihan, dia banyak kerja agaknya. Beda, saya ingin bercakap dengan kau sedikit, tetapi kau jangan marah ya. Dalam pandangan saya, suamimu itu adalah orang yang sangat baik. Tetapi sungguh sayang betul, dia selalu bergaul dengan orang yang rendah kelakuannya. Tetapi kalau kau dapat mencegahnya, saya pikir tentu kau beruntung berdua. Tidak, Kak. Saya tiada mau mengganggu suami saya tentang hal pergaulannya dia. Sebab saya tiada merasa terganggu. Tiga botol belum selesai lagi. Ah, itu dia orang tuh datang berdua. Kalau begitu biarlah saya pergi dulu ya. Baik, Kak. Abang bilang nak pulang lekas. Mengapa sampai malam begini? Sudahlah, jaga kerjamu sendiri. Abang, saya selalu dalam kekhawatiran. Kalau abang tidak berada di sini, tolonglah sedikit menimbang rasa. Ah, jangan merepek. Maafkan saya, Bang. Kalau rasa terganggu. Apa abang mau minum teh? Aku tidak haus. Pergi, jangan mengganggu aku. Apa yang kau tegak lagi di sini? Apa dosa saya, Bang? Maka abang marah-marah begini? Apa artinya tangisan ini? Siapa yang mati? Banyak betul nyamuk ini lah. Tak boleh tidur aku memasang. Aduh, lapar betulnya aku nih. Aduh. Siang sudah rupanya. Bakar. Bakar, bangunlah. Nantilah. Lagi sejuk nih. Bangunlah kau nih. Aku lapar nih lah. Ada apa kau ribut-ribut nih? Aku lapar. Kalau kau lapar, aku pun lapar juga. Lama-lama aku makan saja kau nanti. Ada kawan pun tak boleh harap. Kerja mau sama-sama. Tentang lapar, kita berdua menanggung. Pakcik. Bakar, Pakcik datang tau bawa kopi. Kopi? Pakcik. Apa begini hari pun juga masih tidur. Pakcik. Jauh rezeki lah. Bukan begitu, Pakcik. Nantilah, tersimulat dulu. Tak payah, Pakcik. Ini sudah lapar betul nih. Semalam-malam tak dapat tidur, Pakcik. Ngamuk bukan main banyak. Jadi engkau buat aku ini macam kau orang punya bini saja pergi belanja kopi pagi-pagi. Bukan begitu, Pakcik. Siapa lagi yang saya harap kalau bukan Pakcik? Sama-sama lah. Kenapa kau nih? Nantilah. Engkau cari tujuh dunia tak dapat engkau kawan macam-macam. Mengerti lah? Memang betul, Pakcik. Nantilah dulu. Ini apa, Pakcik? Nasi lemak buat engkau orang berdua makan. Makan. Oh, nasi lemak. Makan. Baik hati betul, Pakcik. Terima mari, kasih, ya, Pakcik. Makan, Pakcik. Makan. Baiklah, Pakcik. Aku sudah makan dulu lah, tentu. Kau makan, aku minum. Ini jam berapa, Pakcik? Hampir 11. Saya tak perlu, Pakcik. Perlu apa? Saya rasa ini hari saya mesti dapat rezeki, Pakcik. Makanlah, lekas-lekas. Ya, Pakcik. Celana saya mana? Celana saya pun mana juga? Pakcik,
Sudah, tak usah cari, tak usah cari. Tak ada lagi lah. Jadi kami di mana? Di sini. Di mana? Di sini. Pak Cik gadaikan. Inilah celana saya yang satu-satunya, Pak Cik. Saya sayang betul. Pak Cik, saya kasih tahu. Pak Cik lebat, tebuslah, Kak. Tebus, Pak Cik. Kalau tidak, Pak Cik, tebus lekas ini, tebus. Ya, jadi saya pun mau pakai apa nih, Pak Cik? Pasal pagi-pagi aku gak bisa nuang. Aku ingin minum kopi. Jadi, lebihnya inilah aku belanjakan untuk kau orang punya makan. Kalau kau nak balik, boleh. Tapi carilah uang, 4.50 ringgit saja. Di mana saya cari uang? Pak Cik tidak ada hak menggade saya punya celana, tahu? Kenapa begitu berani? Iya, jadi bagaimana kita mau pergi nih sekarang? Sedangkan saya lapar, Pak Cik. Saya tahankan, saya tidak mau gadis saya punya celana. Pak Cik baru ketagi kopi, berani menggadis celana saya. Kenapa kau habiskan aku punya nasi? Berapa tadi? 4.50 ringgit. 4.50 ringgit. Duit. Apa tengok kemari? Menyesal aku. Aku juga yang selalu terkena. Nah, 4.50 ringgit, bukannya 3 ringgit. Di mana saya mau mengorek lagi? Mana saya tahu. Bakar, kau tambah kekurangannya ini. Mana kau ada duit? Kau jangan temberan sama aku, kau pergi cari duit lah sana. Orang mengumpul duit nak balik di kampung pun tak dapat. Semalam aku simpan-simpan takut nak makan. Ini hari tu keluar juga. Nah, kurang lagi 20 sen. Kurangnya apa, Cik? Tambahlah. Kami makan ini pun bukannya harga 4.50 ringgit. Baiklah. Jadi aku menambah lagi ini. Tambahlah. Baik. Bakar, ini hari Pak Cik kenakan sama kita. Apa? Yalah, benarlah kata kamu. Tapi lain kali kita balas sampai dia tak boleh lupa seumur hidupnya. Apa, Hu? Beda. Kenapa aku dengar suamimu memekik-mekik tadi malam? Tidak apa-apa, Kak. Memang suaranya begitu. Tak usahlah kau malu. Aku tahu, memang laki-laki kebanyakan yang begitu. Sudah, Kak. Jangan cakap hal dia. Beda, aku ingin menasihati kau. Sebab kita sama-sama perempuan. Kalau laki-laki sudah melewati batas, harus kita hidup sendiri. Coba kau lihat aku. Sudah pernah 2 kali aku bersuami, tapi satu pun tak ada yang kebetulan. Sudah, Kak. Saya tidak mau mendengar hal ini semua. Ya, Beda. Boleh jadi di masa sekarang kau tidak percaya, bukan? Tapi nanti satu masa kau akan percaya bagaimana cakap aku. Kemana kau jalan ini? Asyik datang saja dia, tuh. Sudahlah, itu tamu kau datang lagi. Biar aku balik. Apa kabar, Beda? Ismail ada di rumah, Beda. Awak kan tahu, Ismail hari-hari kembali jam 5. Mengapa datang di sini menanya pada saya? Saya datang kemari, saya mau menasihati Ismail. Itu untuk kebaikanmu berdua. Saya dengar, bukan saya peka. Cakap saja di sana. Saya tak mau didengar orang ramai di sini. Saya mau cakap biar dekat-dekat begini, kenapa? Saya tidak perlu. Beda. Aku datang kemari perlu jumpa dengan Ismail suamimu. Nampaknya suamimu belum mengerti lagi memilih kawan mana yang baik, mana yang jahat. Nanti dia jadi susah, aku susah juga. Akulah kawan yang paling jujur kepada dia. Kau jangan salah mengerti. Ini semua keberuntungan untuk keberuntunganmu sendiri, Beda. Saya tahu dan kenal kau, Mustar. Sudah, pulang saja. Saya tidak suka suami saya mengenal kawan-kawan yang tidak baik dan juga pada kau. Kenapa aku? Aku sahabat yang baik dari Ismail suamimu dan sahabatmu juga. Kau, El. Wah, aku cari keliling sama engkau ini hari. Aku ada kabar yang penting buat engkau. El, apa ini? Kau gembira, ya. Bab. Tuh, sekarang ini. Ya, baru tadi ini yang saya telah mendapat kepastian. Saya telah mendapat pekerjaan di Indonesia. Dan gajinya 3 kali ganda daripada sini sekarang. Waduh, kau bakal senang lah. Tapi aku rasa aku lagi lebih gembira daripada kau. Tidak ada lain kawanmu di dunia ini.
yang merasa senang dengan keberuntunganmu. Bila kau kaget. Ya, terima kasih, terima kasih. Kawan. Boleh jadi besok saya akan berangkat. Besok? Karena perangkatan saya ini bergantung pada pelayaran kapal. Ah, bukan begitu, El. Sebab kau ini banyak kawan di sini. Dan kau akan meninggalkan mereka. Takutlah tidak ada apa-apa. Oh, saya paham. Saya akan adakan satu jamuan ini. Nah, begitu bila? Ini petang jam 7. Boleh jadi besok saya akan berangkat. Bukankah begitu beda? Saya merasa senang kalau abang beruntung. Dan dengan abang itu akan menjadi kesenangan saya. Tetapi, bang... Jadi tempatnya di mana? Tempat biasa saja. Jam berapa? Jam 7. Akan sudah ada di sana. Oke, cheerio. Cheerio. Hiduplah, badan. Abang, kenapa abang terlampau baik sama Mustar? Apa kebaikan dia sama abang? Kau jangan susahkan pikiran kau. Abang lebih tahu memilih kawan baik dan jahat dan kau. Kenapa kau pakai pakaian ini? Nah, abang berharap malam ini kau pakaikan pakaian waktu lepas kita bertanya. Karena pakaian itu bagus betul buat kau. Apa saya akan pergi juga ini, Mak? Ya, kenapa tidak? Aku akan bawa kau ke sana bergembira seperti kita pengantin baru. Allah, abang ini. Malu mau ceritakan sama abang. Ada apa? Ya ada. Ya. Nanti kan, aku mabuk rasanya inilah. Kau tak minum, tak apa kau mabuk. Ku sepirin kau nanti ini. Aku bukannya mabuk minum. Ini tadi naik kereta-kereta pusing itulah. Kalau kau mabuk, aku pun mabuk duit ini. Kau ejek sama aku ya, aku mana terbakar sama pakcik. Kenapa kau terbakar? Bagaimana tak terbakar, kau tak tengok dia itu. Dia sibuk dengan kawannya saja. Dia belanja sana, belanja sini, minum sana, minum sini. Kita ditinggalkannya berdua. Peduli kanlah tu. Mana boleh peduli. Aku tak boleh lupalah. Ada kau ingat? Baju kau dulu, baju aku, celana kau, celana aku. Semua masuk pajak gadai. Kemudian dia belanja kita balik. Ada kata terbakar. Jadi bagaimana? Nah, inilah masanya kita mesti mengambil pembalasan. Bagaimana? Jangan bunuh. Siapa yang mau bunuh? Kau ikut sajalah, kau tak usah tahu ini semua. Mari, kita mesti pergi cari pakcik. Hilangkan keji dan menipu.
yang kau tanya. Kenapa, Pak Cik? Bukan main malam ini kau berjoli betul berdua. Berjoget macam monyet. Sebenarnya, dari tadi saya cari sama Pak Cik. Tapi Pak Cik tak nampak sama saya. Aku tahu kau berdua di belakang aku naik kereta pusat itu, bukan? Oh, iya. Dari mana kau dapat duit? Sebenarnya saya sendiri tak tahu, Pak Cik. Nasib saya malam ini cukup bagus. Saya menang main bola golek. Diamlah. Saya tikam nomor 13, 13 kali. 13 kali naik, Pak Cik. Jadi berapa duit dapat? 13 ringgit. Sebab dia tikam di nomor 13 ringgit-ringgit, 13 kali, 13 ringgit. Jadi di nomor 13 nomor sial yang kau belum menang. Tapi bukan saya yang sial, tokenya yang sial. Kau mimpi apa semalam tadi? Makan onde-onde 13 didi. 13 lagi. Pak Cik, bagus kita pergi makan. Pak Cik ini tentu lapar. Pendeknya, kami berdua tak lupa budi Pak Cik. Oh, iya. Sehat juga pikiran muda ini. Tengok, kawan aku dah tinggalkan aku sih, Ismail. Pak Cik, kalah sama dia itu, Pak Cik. Ini kedai makan sana bagus, masakannya sedap. Enak-enak semua, Pak Cik. Pelayan banyak. Oh, cantik-cantik semua. Oh, comel-comel. Nah, potongannya, Pak Cik. Aku tak nafsu makan, lah. Ya. Tapi pelayannya masih muda-muda semua. Cantik-cantik, comel-comel, potongannya macam gitar. Di kedai yang mana? Di sana itu, Pak Cik. Mari, ya. Saya memikirkan abang mau pergi dan tinggalkan saya seorang diri. Dengan siapa saya di sini? Keluarga pun saya tidak ada. Beda. Abang terpaksa pergi dulu dari sini. Karena abang mesti mencari rumah di sana untuk kita berdua. Tidak lebih, 2 minggu saja. Kalau boleh, Bang, janganlah sampai begitu lama. Buat diri saya berpisah dengan abang 1 minggu. Rasanya macam 1 tahun lamanya. Tolonglah, Bang. Beda. Abang akan kembali sedekat mungkin untuk mengambil kau. Sekarang hari sudah jauh malam. Marilah kita balik. Oh ya, Pak Cik. Apa cerita yang tempoh hari Pak Cik lakonkan itu? Bukan main. Bersemangat. Cuma saya lupa namanya, Pak Cik. Mana cerita yang kau maksudkan? Bukan 1-2 cerita. Beratus-ratus cerita yang Pak Cik sudah main. Cerita hang tua lah, Pak Cik. Oh ya, baru saya ingat, Pak Cik. Cerita hang tua. Hang tua? Ya. Memang hang tua satu cerita tawarah yang paling besar sekali. Bukan sembarang orang wayang boleh main itu cerita. Kalau memang tidak dia dilahirkan untuk bermain wayang, tak boleh. Itu benar, Pak Cik. Tetapi yang mengherankan kepada saya, bagaimana caranya Pak Cik mengatur tentang pergaduhan hang tua dengan hang cepat? Sebab dalam bagian itulah bukan main. Sangat menarik kepada saya, Pak Cik. Bagian itulah yang paling berat pula. Di masa hang debat, mengamuk, menggila, membunuh sana, membunuh sini. Di masa itu, hang tua berdiri tegak di depan. Harus menggunakan 3 macam action muka dan 3 macam suara. Seperti begini. Sabar, debat. Nanti dulu, debat. Berhentikan ini, debat. Permisi dulu. Itulah yang menarik hati saya, Pak Cik. Bukan main itu. Dalam bagian itulah. Wah. Bukan kau seorang yang memujikan hal tentang sampai di sini. Semua orang yang menonton, pendek kata, sampai di tempat itulah, masa itulah, diorang sampai suara bertepuk tangan. Ya, begitulah. Dibakar kemana pula ini? Biar saya pergi lihat sebentar, Pak Cik. Nah. Mereka sudah pergi semua, barulah bebas sekarang kita nak bercakap satu sama lain. Apa yang Cik maksudkan? Bukan. Sungguh pun mereka itu sahabat saya yang ikrab. Tetapi tentang hal soal begini itu saya segan juga lah. Saya kurang paham, Cik. Terima kasih, Cik. Nantilah dulu. Saya tak ada masa. Halo, Cik. Cukup yang lah. Kita punya silai mau tutup lah. Nantilah.
Banyak saya punya halekan anak minggir 80 sen lah. Nanti lah tunggu kawan lah. Mana mau tunggu lagi, dia sudah balik, apa mau tunggu? Mana boleh lah. Nanti, saya punya 4 ringgit 20 sen saja. Toke, tolong bayarkan dulu. Mana boleh? Saya punya belum bayar, panggil saya Maya sama dia. Lu tak kenal gua gak? Sama kenal sama lu. Bayarlah. Duit saya pun kena selok begini. Bohong. Nanti lah besok. Jangan. Besok lagi, mana boleh. Ini aja yang cukup boleh. Bayar sama saya. Legallah. Sama saya, baju pun boleh lantik. Ini pun sudah lebih dari cukup. Baju. Bayar. Bang, jangan lupa janji abangnya. Jangan khawatir, Beda. Tidak lama saya akan kembali di sini. Harap begitu, Bang. Karena abang tahu keadaan Beda. Ya, saya tahu kau sekarang berbadan dua. Tetapi, uang yang saya tinggalkan pada kau itu cukup buat belanjamu sampai saya kembali. Selamat tinggal, Beda. Selamat pergi dan lekas kembali, Bang. Kawan suamimu datang, biarlah aku pergi dulu. Duduk sini dulu, Kak. Jangan pergi. Tak mengapa, Beda. Biarlah aku pergi dulu. Jangan pergi dulu, Kak. Beda, boleh jadi
Itu dia datang kemari untuk membawa kabar baik buat kau. Biarlah aku pergi dulu untuk menguruskan bidanmu. Tinggal ya, Beda. Silakan masuk, Jek. Terima kasih. Marilah kita sama-sama di sini, Dek. Tak apa, terima kasih. Biarlah saya pergi dulu. Saya ini pernah kenal dengan Jek. Di mana? Dalam mimpi. Ah, Jek ini suka sekali bermain-main. Tinggal, Jek. Beginilah, Beda. Kalau kita budi bahasa baik, memang kawan banyak. Sudah. Jangan bergerak banyak-banyak dulu. Kau masih lagi belum sehat. Kasihan. Ustaz, berkali-kali aku sudah cakap, aku tidak mau bertemu dengan kau lagi. Zubaida, janganlah begitu kejam sekali dengan perkataanmu. Aku tak dapat melupakan kau. Satu saat pun tidak. Aku bersedia senantiasa untuk menolong penghidupanmu. Ustaz, jangan impikan maksudmu itu mendapat aku. Kalau kau sukakan aku, macam juga yang kau suka dengan saudaramu sendiri. Sebab Ismail itu bukanlah sahabat tarikhmu. Aku sudah begini susah, janganlah menambahkan susah lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nampaknya Inci Ismail tidak ada lagi. Memang tidak akan ada lagi, Zubaida. Saya bersedia akan menolong kau. Sabar. Maaf, saya banyak pekerjaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maafkan saya, Encik. Encik berkali-kali datang. Saya janji-janjikan saja. Saya percaya Ismail tentu lekas kembali. Saya akan bayar, Encik. Saya percaya Encik orang baik. Kalau tidak, sudah lama saya suruh keluar. Tetapi 6 bulan saya cukup sabar. Besok cari rumah yang lain. Tetapi, Encik, saya tidak mempunyai uang dan tidak mempunyai saudara. Kemana yang saya mau pergi, Encik? Tidak, sudah cukuplah itu. Besok mesti cari rumah yang lain. Encik! Aku heran betul kau. Selalu saja membantah kemauan aku. Degil, bodoh. Tapi pikiran kau ini selalu membuat aku gila lah. Nanti lama-lama aku jadi tibi kau begini. Hah? Tibi? Mekar, mulai dari ini hari kau jangan campur minum. Jangan campur makan sama aku. Boleh keluar? Tidak. Bukannya sekarang. Bila? Ya Allah, janganlah aku terkena tibi. Jangan lagi kau sebut-sebut itu. Apa ini? Hari-hari bertengkaran. Tapi... inilah yang membuat jauh dengan rezeki. Itu betul, Peci. Inilah si Bakar. Saya tak tahu apa yang saya nak. Ya, sudah. Ini hari ada pekerjaan yang baik buat engkau orang berdua. Nah, kalau engkau orang dapat melakukannya, aku beri upahan yang baik betul. Baik, Peci. Jangan khawatir, Peci. Itu perkara mudah saja. Ini hari juga kami berangkat. Tetapi dengan cermat kau lakukan pekerjaan ini ya. Baik, Pakci. Kami berangkat ke mana? Aku tak perlu kau punya pikiran. Ikut sajalah. Tapi sebelum kau orang pergi, kau bersihkan ini bilik sebersih-bersihnya dan atur secantik-cantiknya dengan barang-barang ini. Untuk menerima tetamu kita yang istimewa. Baik, Pakci. Bakar, kau dengar Pakci apa bilang? Aku dengarlah. Kau bersihkan ini bilik. Kau atur barang-barang ini untuk menerima tetamu yang istimewa. Dari itu, bukalah kau punya baju. Apa pula aku? Kau yang disuruh, kan? Aku mandor. Tak ada mandor-mandor sini. Mari, sama-sama. Bakri. Yang mana satu rumah ini? Yang ini kau atau yang ini? Nah, itulah kau. Kalau pecik suruh tak mau dengar betul-betul. Main sanggup saja. Nah, sekarang bagaimana? Kalang kabut, bukan? Yalah, karena kau ikut bersama, tentu kau lebih tahu, bukan? Oh, inilah kau punya pandai main serah sama aku saja, ya? Huh. Nah, itu dia. Ismail bin Mat. Oh, buka iyalah. Mata kau yang besar-besar. Apa kau jalani macam pencuri saja? Jalan yang betul-betul sikilah. Ini kampung orang tahu. Nanti kalau kita dipukul orang di sini, dikeroyok orang, baru kau tahu. Huh.
Kau mau lebih-lebih dari aku pula, ya? Encik ini siapa? Saya Bakri. Ini kawan saya Bakar. Sebenarnya saya datang kemari, Encik, sebab saya disuruh oleh Encik Ahmad, family dari suami Encik, Encik Ismail. Dia baru datang dari Jawa. Betul. Tetapi mengapa dia tidak datang kemari? Sakit. Sebenarnya dia cuma mabuk laut. Maklumlah, baru petang ini dia sampai. Jadi bagaimana ini? Kiriman itu mesti diserahkan di tangan Cik sendiri. Ini sudah malam, besok sajalah. Sebenarnya Encik Ahmad kalau malam ini dia dapat kereta, harus malam ini juga dia terus berangkat ke Kuala Lumpur. Jadi sekarang juga lah yang kita mau pergi. Begitulah, Encik. Baiklah, tunggu sebentar ya. Encik, jangan lama-lama sebab beca pun ini sudah ada menunggu. Baiklah. Kau jangan nak menceroboh-ceroboh di rumah orang saja. Bukanlah, aku kasih ingat sama kau. Kalau tidak, takkan dia mau ikut sama kita. Pandai-pandai saja, diamlah. Dia tinggal, Encik. Apa? Encik itu tinggal rumah semacam ini? Ganjil betul? Ya, dia tinggal di sini. Cuma menurut pemandangan saya, keluarga suami Encik itu orangnya tak mampu. Kurang lebih macam saya juga. Tetapi, maafkan saya. Ya, betul kata dia itu, Encik. Turunlah, Encik. Jalan sebelah sini, Encik. Jangan. Apalagi, Encik, tak tahan-tahan di sini. Masuklah. Bikinlah macam rumah sendiri, Encik. Pakcik. Beginilah caranya bekerja aku suka. Tanggung beres, Pakcik. Terima kasih, Pakcik. Ambil deh. 5 ringgit saja, Encik. Dia itu saya kasih 10 ringgit. Dia ngantar saja. Saya bawa buku main puno pedal lagi. Perempuan itu gemuk. Cakap kuat. Tambahlah sikit, Encik. Sikit lagi, Encik. Baik juga aku kasih. Terima kasih, Encik. Di sini, mana orang yang datang dari Jawa? Jangan tanyakan lain orang. Silakan duduk, berbeda. Tidak, aku tidak mau bertemu dengan kau. Begini rendah sekali rupanya muslihat. Nanti dulu, janganlah cakap begitu, sayang. Bukannya saya nak mengapa-apakan kau. Hanya saya nak beritahu yang Ismail suamimu tidak akan kembali lagi kepadamu. Jadi, janganlah membuang-buang masa selagi kau masih muda begini. Tidak, Mustad. Jangan kau cuba nak bermain dengan api. Nanti itu api nanti memakan kau sehingga menjadi abu. Tidak guna satu sen kau hidup dalam dunia. Saya tahu yang sekarang ini kau ditimpa dengan malang. Jadi saya sebagai sahabat yang baik dari suamimu, saya tentu akan menolong kau. Saya bersedia menolong penghidupanmu. Diam! Aku tidak perlu dengan kau punya pertolongan. Jangan tahan aku, jangan sentuh aku. Sehinggakan bayangan aku. Aku tidak rela kau pijak. Tidak, aku tidak akan lepaskan kau. Kau mesti menjadi aku punya kepunyaan. Tolong! Pujuk memujuk. Ini tidak boleh jadi. Masa bodoh?
biarkan dia lah. Kenapa kau biarkan ini? Habis digigit aku. Kau tidak boleh diharap. Memang tak boleh diharap kau ini. Kau juga. Satu. Saya sedia memberi pertolongan. Jangan takut, Nci. Nas, Zubaida datang, Nas. Ah, Zubaida, ini hari terpaksa engkau mesti tinggalkan ini tempat. Masa yang aku beri kepada engkau sudah terlalu lambat. Ya, betul, Nci. Ini hari saya mesti keluar. Terima kasih banyak-banyak atas pertolongan Encik selama ini kepada saya. Jagalah anak kau baik-baik, Beda. Terima kasih, Encik. Ya. Nas, itu tempat kasih bersih baik-baik antar orang yang baru datang itu ya. Baik, Nas. Biar itu, Beda. Apa si Asmah tahu ke mana dia pergi? Saya tidak tahu, kira-kira satu minggu lamanya, dia ada seorang laki-laki datang kemari, membawa si Beda keluar di waktu malam. Malam? Ya. Siapa itu laki-laki? Kalau tak salah dua, yang satu pendek, yang satu tinggi. Ah, tentu terang pada si Asna ya, si Asna tinggal di sini bukan? Iya. Ah, dengan siapa si Asna tinggal di rumah ini? Saya di sini cuma sendiri saja, namanya Larang Janda. Jadi Cik Asna ini hidupnya seorang diri saja ya? Iya, sendiri. Tetapi kalau saya ingat nasibnya si Beda ini, sungguh kesian betul. Sewaktu dia pergi, rumahnya dikunci pula sama yang punya rumah. Bagaimana nanti kalau dia pulang? Berkali di tempat saudara-saudara dia yang ada sini? Tidak, dia tidak ada lagi mempunyai saudara. Sian. Tapi tak apa, nanti saya satu minggu sekali saya datang kemari, saya tanya pada si Asma tentu ada pengkhabaran, bukan? Baiklah. Nah, si Asma kan janda, bukan? Iya, janda, masalah tak dengar. Saya juga janda. Keluar kau sekarang! Kalau begini hari-hari, saya tak mau kerja lagi di sini. Siapa mau bekerja macam ini? Tak mau bekerja, kau keluar dari rumah aku ini. Macam kau orang kaki lima cakap besar. Jangan cakap orang kaki lima. Encik sendiri cakap sekarang macam orang kaki lima. Kau kurang hajar binatang biadat, keluar dari rumah aku di berambut. Kalau kau tidak berambut dari rumah aku repot pulih diajar kau. Apa? Apa yang sudah terjadi ini semua? Kau Mina, kalau nak berhenti sekarang boleh berhenti. Kau Julia, apa kau tidak malu dengan jiran-jiran semua? Saya memang hari ini mau keluar, Encik. Saya mau tengok siapa orang yang mau kerja kekal di sini. Awak mau apa? Encik, saya mau minta kerja di sini, Encik. Iya, siapa? Ini anak saya, Encik. Bagaimana kau mesti boleh bekerja sama kau punya anak? Buat anak saya tidak mengganggu. Saya boleh bekerja. Tolong, Encik. Julia, tolonglah dia. Barangkali dia boleh menjalankan kewajipannya dan menjaga anaknya. Tak apalah kalau abang mau. Kalau tak betul, saya tak mau. Mari kita masuk. Eh, Bakar. Ini Paci tentu balas dendam sama kita, tau. Coba lihat yang tidak-tidak dia suruh kerjakan. Aku ini diperkedekel-dekelnya. Pasti. Aduh, abulah. Aduh, bagaimana kau ini? Kaki aku yang kau kerjakan. Kau yang diperkedekel, apa aku peduli? Tapi, bekerjalah kau dengan matamu yang terang. Jangan kaki aku yang kau kerjakan. Cermat sedikit bercakap ya. Jangan sembarangan tau. Nanti kalau aku tempiung sama kau, mata kau menari nanti. Cobalah. Jangan. Coba. Coba. Lagi. Inilah
bintang-bintang pemain sandiwara saya sedang berlatih bertumbuk bergaduh. Lain kali kalau bertumbuk, tumbuk yang betul-betul. Jadi puas orang yang membayar. Mari, mari. Orsi itu. Ada apa minuman, Pak? Mari. Gelasnya di mana? Gelas! Apa hanya mereka berdua ini saja? Apa tidak ada pemain-pemain perempuan? Perempuan? Kagen perempuan saya tempatkan di sini, Sheikh Muhammad. Mereka tinggal di lodging. Nah, satu. Pendek kata, kalau sudah jadi, Sheikh Muhammad setuju dan membuat surat perjanjian, tahu ada saja 12 perempuan yang cantik-cantik dan calak semuanya. Lebih dari itu ada, Tuan. Coba lihat gambarnya semua. Nah. Bukan ini. Bakar, ya. Sekarang tunjukkan kebolehanmu. Baik, Pak Cik. Saya memang pandai menari dan nyanyi. Siapa dengar semua memuji. Apalagi karena suaraku sangat merdu, dah termasyhur di tanah Melayu. Kenalan pun banyak pemuda serta pemudi, perut kenyang. Jangan lupa duduk terkena luka, tapi utang. Suara kau yang serak aku dengar tidak sedap. Tak ubah macam orang makan sayur kurang kecap. Pakailah suaraku yang manis macam gula, supaya diterima di dalam hidup Malaya. Janganlah suka duduk tercengang, lupakan salam tiutan. Kang nyanyi memang bagus, tapi pasti yang jadi pengurus. Baru pertunjukan kita jaya, nama Pak Ci pun tentu mulia. Pakcik memang mau kerja senang, saya nyanyi pakai suara dia. Pakcik yang gembira dan yang mendapat namanya, tapi kami yang seru berdua. Kalau begitu kata pakcik saya tak suka, baiklah kita berpisah saja. Janganlah duka duduk tercengang, lupakan utang piutang. Kalau kita mau bekerja sama-sama, kita bertiga harus bersama timbang rasa. Senang susah bersama-sama kita derita, barulah tercapai segalanya cita-cita. Dari itu mari kita janji, bersumpah sama sehidup dan semati. Hidup aman, kekal dan abadi, bertiga bersatu hati. Saya tidak sangka betul, Sur. Ini tadi, Sheikh Muhammad, hanya sebagian yang kecil saja. Benar, kan? Diam-diam. Nanti di atas pantas, pendek kata akan mengharukan, menggembirakan, menggilakan, pendek kata memuaskanlah. Jadi, bagaimana hal pembayarannya? Janganlah sangat berat. 5.000 ringgit. Wah, itu mahal, mahal. Apa yang mahal?
Ini begini, Cik Muhammad, ini bukannya perniagaan biasa ini. Perniagaan yang lain lambat dibikinnya bertahun, berbulan-bulan mesti ditunggu. Tapi ini dengan secara pertunjukan, 3 malam saja, 3 kali pertunjukan saja, 100% Cik Muhammad akan mendapat keuntungan. Apa kata kau, Bakri? Benar, Pak Cik. Kar. Adakah kau ingat di masa kita main sandiwara dulu? Wah, di masa itu bukan main sambutannya ya. Uang pun banyak kita dapat. Ada kau ingat apa nama tempat itu? Hah? Pasti. Di KLP. Mana KLP? Kuala Pila? Bukan Kuala Pila. KLP Kuala Lumpur. Di masa itu kita berenang di atas uang. Kau lain tidak ketawa saja. Beginilah, Cik Muhammad. Kalau Cik Muhammad mau, jadikan ini hari juga. Kalau tidak, apa boleh buat? Saya banyak urusan ini hari, saya mesti uruskan lagi. Nanti, sabar. Ada. Nah, ini terima dulu 2.000 ringgit, besok datang di hotel saya, sign agreement dan terima lagi 3.000 ringgit. 2.000 mana cukup, Pak, cukup ini semua, Cik Muhammad. Tapi tak apa. Ini 2.000 saya terpaksa, saya sendiri mesti tambahkan. Sebab paling sedikitnya saya mesti belanjakan ini hari, 4.000. Selamat tinggal. Sampai besok jam 10, bukan? Jangan khawatir, Tuan. Tuan akan mendapat keuntungan yang paling besar nanti. Terima kasih. Selamat tinggal. Pasti, tadi tukang Dobi sudah datang kemari. Mengapa? Karena mau mengambil pakaian-pakaian kita sewa ini. Bodoh betul. Kasihkan dia 1 ringgit atau 2 ringgit untuk dia diam. Di mana saya mau mengambil duit? 1 ringgit pun tak dapat kau ikhtiar. Tak ada, Pak. Cakap saja besar duit 1 ringgit tak boleh cari. Ambil. Apa artinya 10 ringgit ini? Ini buat Dobi dulu, besok kan ada lagi. Bakri, ingat. Ini malam juga kau kemaskan semua pakaian-pakaian kita. Besok sesudah aku terima saja 3.000 ringgit, berangkat Thailand. Beres. Thailand? Diam. Kau ikutkan saja. Nah, sekarang, kemaskan semua pakaian-pakaian. Diam. Tengok. Cantik. Berikan anak itu pada saya, Encik. Biar saya menjaganya. Tak apa, beda. Aku jalan terus. Saya boleh tolong jaga budak ini sebentar. Berikan anak itu pada saya. Beda. Bising betul budak itu. Bagaimana kau bekerja? Cantik betul kelaku abang yang semacam itu. Berikan budak itu kepada dia. Maaf, Encik. Ampunilah anak ini. Sudah berhenti saja kau bekerja. Maaf, Encik. Ampunilah saya. Kemana yang saya mau pergi? Biarlah saya di sini. Apa boleh buat? Itu kau biar tahu kemana kamu pergi. Sekarang juga kami mesti keluar. Bagaimana pikiran kau ini, Julia? Apa kau tidak kasihan kepada dia dan anaknya? Dan kemana dia mesti pergi jika kita halau dari sini? Iya, tolong, Cik. Saya tidak tahu kemana yang saya mau tuju. Sudahlah, Bang. Hal ini semua saya sudah tahu. Beda kau keluar sekarang pada rumah aku ini. Julia, gunakanlah perasaan dan peri kemanusiaan kau. Kau sudah cemburu buta dengan tidak berketentuan kepada aku. Sudahlah, Bang. Jangan beri alasan lagi. Perkara ini semua aku sudah tahu. Tolong, Cik. Bang, kita terima kerja di sini, Bang. Bagaimana dia mau kerja di sini dengan anak kecilnya? Sudah cari kerja di tempat lain. Cik, belum kasih saya pekerjaan. Apa saja, Cik, saya boleh bekerja. Baik, awak jaga awak punya anak. Sudahlah, sini tak ada kerja. Ya Allah, ya Tuhanku. Kemana saja yang saya mau pergi? Thank you.
ibu tidak boleh dapat mencari pekerjaan ke sana kemari. Ya Allah, ya Tuhanku, lindungilah, peliharalah anakku. Mudah-mudahan dapat penolong yang akan menyayangi dan mengasihani. Saya reda akan melarang, asalkan anakku selamat. Untuk keberuntungan kau, nak, ibu akan terpaksakan kau tinggal di sini. Alhamdulillah, terpelihara anakku di tangan yang sempurna. Oh Tuhan, lindungilah mereka itu semua dan jauhkanlah dari segala bahaya. Sesudah 17 tahun berselang, anak yang dibuang itu telah menjadi seorang gadis nan jelita dan diberi namanya Maryam. Yang gambar petang ini. Ya, buat saya sekejap saya boleh bersiap. Ayolah. Bagus ini. Saya dapatlah satu barang. Siapa yang kehilangan, kalau tak dicari, akan terus hilang. Ayo, siapa yang kehilangan? Dan apa rupa barang? Saya fountain pen. Bukan. Air wangi, bukan. Ini dia. Mari kasih kembali kain itu. Bahkan kau tidak berhak dengan itu. Kasihkan kembali. Saya tak sangka. Rupanya kau ada mempunyai yang gagah dan cantik. Mengejek saya. Kaulah yang akan punya itu. Sebab kau kakak aku. Dan kaulah yang akan suami lebih dahulu. Tapi kembalikan itu gambar. Janganlah merajuk. Ambillah. Janganlah memain saja. Tidak, aku tak main-main nanti dengan kakak. Ayahmu yang bakal datang kemari. Nah, ambillah kembali. Adikku yang jujur. Kamu, ambillah terus. Mama pun tak perlu.
itu kamar. Merajuk lagi. Ambillah. Ambillah. Mengapa itu budak-budak selalu bergaduh saja? Tidak apa-apa, pasal gambarnya si Jamil. Oh, kan kemarin sudah aku kasihkan gambarnya semengkau. Iya, saya sudah simpan di laci saya. Rupanya diambil sama Halima, lantas direbut lagi sama Mariam. Itulah pasalnya. Syukurlah kalau begitu saja. Inilah telegramnya dari Jamil. Besok mau datang. Kalau Beti Jamil itu seorang pemuda yang layak menjadi pasangannya Mariam, saya sedia akan menyempurnakannya. Sebab Mariam lebih pantas daripada anak kita sendiri. Apa engkau nih cakap? Dua-dua pun anak sendiri. Apa kau tidak ingat? Sudah 17 tahun kita dapatkan Mariam di sini. Satu orang tidak ada yang dapat tahu. Aku minta siapapun jangan ada yang tahu. Iya. Saya pun sayang Mariam lebih daripada anak saya sendiri. Marilah masuk. Barulah kita merasa hidup sekarang, Pakcik. Ya, 5 tahun cukup lama kita tersiksa di dalam neraka dunia. Tetapi, Muhammad, dia mesti menerima pembalasan kita ini kali. Sabar, Pakcik. Jangan diingatkan itu lagi. Bagusnya kita pindah dari kota ini. Habis perkara. Benar, Pakcik. Lebih baik kita pergi saja dari sini, Pakcik. Kau pikir aku mesti berhati perempuan macam kau, pengecut. Apa? Kau selalu campur, Pakcik, saja. Diam. 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 Ini hari juga kita mesti ambil tahu apa Muhammad itu masih menjadi yang mempunyai hotel itu. Sekarang juga. Ayo kita pergi. Nanti, Pakcik. Benar itu. Tetapi pertama sekali kita mesti cari rumah makan. Benar, Pakcik. Perut pun karena sekarang sudah lapar. Siapa yang punya uang sekarang ini? Tak ada, Pakcik. Tak usah makan. Mana boleh jadi. Ayolah, aku punya tahu. Bunga-bunga di dalam taman kan indah berseri. Bunga mekar nan harum semerbak di dalam taman hati. Sirami bunga yang permai tiap hari nyata, agar bunga segar tidak layu kelihatan di kalbuku. Ada bunga sedap harum nan mewangi, tumbuhnya di taman istana, dipertunting ratu belia. Ada bunga hanya cantik tak berbau, tumbuhnya di lembah nan hina, itu kan tak bermakna. Biar hina penderitaannya, asalkanmu siapkan dirinya. Jangan kamu memuji diri, itu tak berarti. Hanya warnanya saja berseri, tetapi tak mengharumi.
tidak sangka. Mengapa kau begitu sekali adikku? Jangan kau panggil adik lagi. Oh, kau tak mau dipanggil adik ya? Baiklah, lain kali aku panggil kau makcik atau nenek. Sudah, jangan bising. Makcik. Mak, bukan main indahnya bunga-bunga sekeliling rumahmu ini. Iya, makcik. Apa makcik suka dengan bunga-bunga? Makcik boleh pilih. Kalau makcik suka, makcik boleh ambil. Terima kasih, nak. Makcik, apa makcik tinggal dekat-dekat sini? Karena saya selalu melihat makcik lalu di sini. Tidak. Oh, makcik suka bunga-bunga itu. Dan makcik merasa senang melihat anak berdua beradik bermain-main di sini. Makcik, silalah naik ke rumah. Ibu tentu senang hati akan berkenalan dengan makcik. Baiklah, nak. Nanti lain kali makcik datang. Makcik, apa ini bunga buat makcik? Terima kasih, nak. Jamil, ini Mariam. Dan ini Halimah adiknya yang kecil. Adiknya yang kecil? Ibu ini selalu. Diam, jangan macam-macam. Makcik sangat berbahagia mempunyai dua bidadari. Terima kasih. Bagus kita masuk ke dalam. Mariam, bikin teh ya, nak ya. Baik, Bu. Marilah, Nenek. Pergilah, engkau yang disuruh. Cik, tadi ada dua tetamu datang mengambil bilik-bilik kosong itu, Cik. Jadi pada malam ini, tak ada bilik yang kosong lagi. Bagus, Husein. Oh, Pak Cik. Bila Pak Cik datang, syukur alhamdulillah Pak Cik sudah kembali. Baru senang rasa hati Beda. Tetapi, nampaknya Pak Cik belum sehat lagi. Sudah, Beda. Pak Cik sudah sehat kembali. Dan Pak Cik sangat bangga dengan caranya kau menjaga hotel ini selama Paci tinggalkan. Terima kasih, Beda. Pekerjaan saya yang saya buat belum lagi seberapa kalau dibandingkan dengan jasanya Paci. Kalau tidak karena Paci, riwayat saya tidak ada lagi di dalam dunia. 16 tahun lamanya yang Paci menolong penghidupan saya sehingga seumur hidup saya tidak akan saya lupakan. Sungguh, Paci sangat bangga atas pendirianmu, Zubaidah. Ya, yang saya doakan siang hari malam hanya keselamatan Pak Cik lah. Lama betul ya ini? Lima, mengapa kau sendirian? Mana kakakmu, Mariam? Kakak, kenapa? Apa kau bergaduh dengan dia? Aku tak bergaduh dengan dia, tetapi kau yang bergaduhkan. Mengapa sampai jadi begitu, Lima? Dia apa yang kau cari? Aku enggak tak pedulikan. Kau ini masih berperangai budak-budak lagi, Lima. Saya bukan budak-budak lagi, Letnan Jamil. Adikku yang manis. Mana kakakmu, Mariam? Kau memang tidak ada mempunyai perasaan. Satu masa nanti kau tahu siapa itu kakak. Jangan lekas marah. Nanti lekas tua. Dewiku, dewiku, oh kesuma hatiku,
Di sana ku ingin berjumpa kekasih pujaanku, penawar duka kala aku merana. Dewiku, oh puspitaku sayang, wajahmu menawan hatiku sehingga ku terpikat dengan cumbumu dalam taman asmara. Rupanya impianku itu tidak bohong. Aku telah dapatkan mustika yang aku inginkan. Mustika? Jaga baik-baik. Jangan sampai nanti orang datang merampas. Selagi aku masih hidup, Mariam, tidak nanti akan terlepas dari genggamanku. Tetapi, kalau kau dapat geliga nanti, tentu kau tidak begitu hargakan mustika itu lagi. Aku tak inginkan geliga apa juga. Kalau begitu, mari kita masuk ke dalam rumah. Karena Alima barangkali sedang mencari-cari kita. Alima. Mariam, budi bahasa dan kelakuanmu sangat halus sekali, sehingga menarik perhatian sanubariku. Tetapi, khawatir rasanya hatiku, kalau-kalau impianku hanya sebagai tungguk merindukan bulan. Dan, tidakkah kau terasa, jika perasaan seseorang itu tertarik padamu? Perasaan apa, Jamil? Dan bagaimana? Sudah tentu kau mengerti dengan maksudku, bukan? Tidak, saya tidak mengerti apa artinya perkataanmu. Dan saya benci dengan bidalan. Mariam, semenjak pertemuan kita yang pertama kali, aku tak dapat melupakan kau barang sesaat pun, Mariam. Dan aku tak dapat memikirkan lain-lain hal juga. Jamil, semuanya ini biarlah menjadi rahasia hati. Karena tidak akan ada tulisan dan perkataan yang akan menyatakan bagaimana perasaan hatiku sekarang ini. Oh, Mariam, kalau begitu, sekarang juga aku akan berjumpa dengan orang tuamu. Halo, Letnan Jamil.
Apa kau mau bertemu dengan ayahku? Ya, Halimah. Aku hendak menyatakan hal maksudku dengan saudaramu Maryam. Apa kau bersetuju? Tentu sekali. Tetapi, kalau engkau nak memilih perempuan untuk istrimu, haruslah disiasat lebih dahulu. Halimah, apa artinya dengan kata-katamu itu? Aku kenal dan aku tahu, ini kan saudaramu Maryam. Dan aku telah pilih dia sebagai teman hidupku buat selama-lamanya. Mengapa kau bercakap begitu, Halimah? Yang bukan-bukan saja yang kau cakapkan. Artinya, saya mempunyai ribu-ribu saudara perempuan di dalam dunia ini. Dengan maksud apa perkataanmu ini, Halimah? Dan perasaan apa yang terkandung di hatimu? Artinya, Maryam bukan saudara kandung saya. Hanya didapat di tepi jalan oleh ayah saya. Halimah, kenapa kau berkata begitu? Apa kau sudah gila? Apa ini? Halimah menghinakan siapa yang saya? Tidak, ya. Saya cakap yang sebenarnya. Apa yang sebenarnya? Pembohong. Ayah, dia bilang ada dijumpai di tepi jalan. Kalau begitu, dari mana kau? Siapa yang bilang? Itu benarkah begitu kejadiannya? Ya, jangan kau dengar perkataan yang bukan-bukan, nak. Halimah, lekas kau masuk ke dalam. Lihat kau punya pekerjaan. Budak gila. Apa ibu yang tak salah pun? Jangan kau. Ibu, sudah ibu, jangan marahkan Halimah. Rupanya memang benar dan saya ini anak terjual. Oh ayah dan ibuku, mengapa dikasih saya? Sudah nak, sudah Maryam, jangan menangis nak. Maryam, Maryam. Pagi. Saya rasa sangat berat tanggung Maryam dengan kejadian yang serupa ini. Boleh jadi hancur penghidupannya pada mula ini hari. Dari itu saya harap Pakcik dan Makcik pandailah menjaganya. Itu betul nak. Mari sini. Maryam, jangan kau ambil hati nak. Aku ibumu yang kasih sayang pada kau. Dengar nak, apa kau tidak sayang pada ibumu nak? Maryam, sudah. Jangan kau dengarkan Halimah, budak gila. Sudah, nak. Pakcik, saya pikir ada lebih baik. Jangan diganggukan dia sekarang. Oleh kerana dia di dalam kesedihan. Betul kata Jamil itu. Mari. Maryam, dengarlah oh permata hatiku. Tidak akan ada perbezaan perasaan hatiku. Tetapi, tetap kasih dan cintaku padamu, Maryam. Kau, Halimah, mengapakah kau begitu sekali terhadap kakakmu? Sedangkan ayah dan ibumu sendiri takut kalau-kalau rahasia ini diketahui oleh Maryam. Tetapi apa boleh buat? Kau sudah selanjur dengan kata-katamu, Halimah. Tidak, dia dimengerti. Dia telah merampas dan merosakkan hati saya. Saya anak yang sebenar. Dia anak didapat di tepi jalan. Saya anak yang sebenarnya. Dia hanya anak dapat di tepi jalan. Saya anak yang sebenarnya. Dia hanya anak dapat di tepi jalan. Saya anak yang sebenar. Dia anak dapat di tepi jalan. Halimah, mengapakah kau begitu sekali bencikan Maryam? Apakah dosanya? Dan bagaimana dia menyakitkan hatimu? Dia telah merampas apa yang saya... Adikku Halimah, kau mesti ingat, dunia ini bukannya kecil, tetapi sangat lebar dan leluasa. Serba-serbi keadaan di dalam dunia ini bukannya satu saja. Dan juga, Tuhan telah menetapkan segala-galanya hal manusia. Jikalau sekiranya dia mendapat apa yang kau ingin, berarti kau juga boleh mendapat satu. Boleh jadi, pendapatanmu itu lebih daripada pendapatannya.
Maafkan Nang. Tolonglah katakan kepada kakak saya. Nang saya telah terlanjur. Baiklah adikku. Terima kasih. Saya pikir ada lebih baik kita jangan ganggukan dia sekarang. Sedangkan ayah dan ibumu masih dalam kebingungan. Marilah kita ke sana dan biarlah kakakmu beristirahat. Ayo. Dan siapa, Jek? Bukan. Ini Encik Muhammad baru saja keluar. Ya, Jek. Dia suruh saya datang sini berurusan tuang. Bagaimana? Tapi yang berkuasa Cik Zubaidah ada di atas. Cik Zubaidah? Yang mana satu itu, Cik Zubaidah? Cik Zubaidah yang berkuasa hotel ini. Dan selama ditinggalkan oleh Cik Muhammad, dialah yang kuasa hotel ini. Apa boleh saya jumpa dengan dia? Di mana? Ya, boleh. Dia ada di atas bilik nomor satu. Bilik nomor satu? Tapi saya pikir kurang baik kalau saya berurusan saya pergi di bilik dia sana, tak baik. Saya pikir kau saja boleh berikan itu uang. Bukan banyak, jumlahnya cuma RM20 saja. Saya tak boleh kasih Encik, dan saya tak tahu Encik ini siapa. Hei, pandang orang sedikit baik ya. Kau tidak percaya sama aku? Nanti kau menyesal kau. Aku adukan ini hal dengan majikanmu. Kau boleh kena buang kerja. Kau tahu aku. Bagaimana saya mau kasih Encik? Itu uang bukan saya yang memegang. Dan kuncinya ada kepada Cik Zubaidah. Kiranya Cik berperlu betul, silalah jumpa kepada Cik Zubaidah. Tidak, besok saya balik. Dan awas kau, eh. Mariam itu tak boleh sombong. Sebab dia hanya anak yang dipungut di tepi jalan. Iya, siapa tahu dia itu bapaknya siapa, orang apa, dan dari mana. Mengapa dia boleh senang tinggal di situ? Saya ada sebatas kara hidup di dalam dunia ini. Riwayatnya, Jami. Saya rasa tidak ada satu perkataan pun yang dapat menerangkan bagaimana kasih sayang Pak Cik dan Mak Cik membela dan memelihara Mariam sehingga hari ini. Dan saya yakin sampai kini juga tetap akan dikenang. Saya harap begitu. Itu betul. Sebab Mariam sudah 2 jam lebih dia menangis melulung di dalam biliknya. Kak, ampunlah Ma. Ma tak sengaja mengecilkan hati kakak. Mariam belum lagi jauh dari sini. Baiklah, saya pergi cari. Baik, Yamin. Assalamualaikum, Mak Cik. Waalaikumsalam, Nak. Bolehkah saya numpang bertanya, siapa yang berkuasa di rumah penginapan ini? Saya lah. Bolehkah saya numpang bermalam satu malam di sini?
Tentu boleh nak, tetapi biliknya ini malam semuanya berisi. Baiklah makcik, kalau begitu biarlah saya mencari tempat di lain rumah penginapan. Jangan pergi dulu nak, bilik makcik sendiri ada. Dengan senang hati makcik beri kepada kau. Mari nak, mari ikut makcik. Inilah biliknya. Terima kasih makcik. Baik betul budi makcik. Saya bersetuju dengan bilik ini. Tetapi bagaimana pembayarannya? Jangan susahkan pasal bayaran. Kalau kau setuju bilik ini, tinggallah saja di sini. Apa kau tak ada anak saudara di dalam kota ini? Tidak makcik. Tolong jangan tanya apa-apa pada saya makcik. Baiklah, kau katakan tadi kau hanya mau tinggal di tempat ini satu malam saja. Dan besok kau mau pergi ke tempat siapa? Saya belum dapat memastikan, makcik, kemana saya akan pergi. Kiranya kalau kau tidak tahu kemana yang kau mau pergi, tinggallah saja di sini bersama-sama saya. Saya merasa senang kalau kau ada di sini. Saya belum mengerti, makcik. Apa yang mesti saya pikirkan? Mariam, kalau kiranya kau perlu dengan bantuan pikiran atau apapun juga, makcik sedia akan menolong. Terima kasih, makcik. Tetapi rasanya saya sangat letih. Berehatlah dulu, nak. Makcik sedia makanan apa-apa. Apa yang kau suka? Jangan susah-susah, makcik. Apa yang ada sajalah. Baiklah, nak. Mariam, adakah kau merasa adil dengan langkahmu sekarang ini? Sedangkan ayah ibumu sendiri telah membuangkan kau di tepi jalan. Tetapi mereka yang memungut, membelah, memelihara, mendidik, mengajar dengan sempurna. Lebih dari anak kandungnya sendiri. Tetapi sekarang kau tinggalkan mereka. Alangkah hancur hatinya. Saya mesti kembali. Kenapa kau menangis? Maria, apa bilik ini tidak sesuai dengan perasaanmu? Saya ada lain bilik untuk kau. Mari pilih mana satu bilik yang menyenangkan hatimu. Janganlah pergi mana-mana dulu, nak. Oh, makcik, tidak tahu penderitaan apa yang saya derita sekarang ini. Saya dibuang oleh ayah dan ibu saya sendiri di tepi jalan. Dipungut dan dipelihara oleh suatu keluarga yang baik budi sekali. Dan sekarang saya tinggalkan mereka. Mariam, jangan ditumpahkan kesalahan ini pada ayah dan ibumu. Karena boleh jadi paksaan dari penghidupannya sehingga mereka melakukan perbuatan begitu. Sedangkan harimau yang buas mengenal sayang pada anaknya, apakah lagi manusia? Sudahlah nak, buat makcik seperti ibumu sendiri. Terima kasih, makcik. Budi pekerti, makcik. Sangat menarik perasaan saya. Tetapi saya mesti kembali sekarang. Dan berapa saya mesti bayar, makcik? Janganlah sebut hal bayaran lagi, nak. Kalau kau mau bayar juga, tinggallah malam ini di sini. Itulah pembayarannya. Baiklah, makcik. Saya tinggal malam ini di sini. Hari
sudah jauh malam, nak. Tidur saja, nak. Baik, makcik. Mariam, permata hatiku, tidak akan ada perbezaan perasaan hatiku, melainkan bertambah-tambah lagi kasih dan cintaku padamu. Oh, Mariam. Pencuri, mengapa kau melarikan Mariam? Bukan kau punya pasal, pergi kau. Apa? Itu aku punya pasal, mengerti? Kau! Lekas kau pergi, telepon polis. Saya, Encik. Zubeda, mari kita bawa. Tolong, beri pertolongan dulu pada orang muda ini. Biar saya pergi ambilkan obat, apa yang perlu. Lekas, Beda. Ini hal tidak harus dibiarkan. Bangsat-bangsat itu mesti diberi ganjaran yang cukup. Ya, saya sudah beritahu pada polis. Boleh jadi mereka ada di perjalanannya. Sebenarnya, saya tidak puas, Pak Cik. Saya tidak puas sebelum saya dapat kembali Mariam. Biarlah saya kejarkan si bangsat. Sabar, nak. Lukamu perlu diobati. Jangan pergi dulu, nak. Lukamu ini tak boleh dibiarkan. Hanya penjahat-penjahat itu sudah kami usahakan. Tidak, Mak. Tidak. Sabar, nak. Sabar, nak. Beda, saya keluar dulu menantikan polis yang saya panggil tadi. Bukan main rupanya luka ini. Mak Cik, bagaimana saya mesti beristirahat? Sedangkan Mariam dalam bahaya. Oh, kasihan Mariam. Sudah berapa lama yang kau kenal sama Mariam, nak? Belum juga lama, tetapi kami sudah cukup saling mengenal. Saya dari Kuala Lumpur. Ayah saya dan Encik Ibrahim adalah sahabat yang karib. Dan saya ditumpangkannya di rumah Encik Ibrahim. Oh begitu, dengan Mariam di sini pada waktu malam hari dengan sedih sekali nampaknya. Ya, saya tahu. Kasihan. Mariam telah menurutkan hatinya sehingga meninggalkan orang tuanya yang sangat kasih sayang kepadanya. Dan mereka itu sekarang tangiskan separuh mati, Maji. Iya, dia memang sudah mau kembali. Lantas kejadian begini terjadi.
Saya ucapkan terima kasih atas budi baik Makci. Biarlah saya kabarkan berita ini kepada orang tuanya. Jangan pergi dulu, nak. Itu tidak apa, Makci. Baiklah, nak. Begini rupanya nasib Mariam. Apa mau lagi? Pergi sana. Ustaz, apa kau tidak kenal padaku, Ustaz? Hah? Kenal tak kenal, apa ubahnya? Apa hasilku? Ir, kau Ir, duduk dulu. Ya. Bila yang kau datang ini, Ir? Hah? Lagi bukan main kau, nampaknya sudah tukar bulu sama sekali. Macam orang yang baru kenal lotre saja. Hah? Ya, seperti juga aku kenal lotre, sebab aku berjumpa dengan kau. Dan baru saja seminggu aku pulang ke sini. Terus aku belikan rumah yang di muka itu yang jatuh. Coba kau lihat itu. Kalau begitu, mari kita ke sana. Wah, nanti dulu kita minumlah dulu di sini. Nanti lain kali aku datang. Mesti tetap aku datang. Hah? Aku sekarang menumpang beruntung dengan kau lahir. Ubaida, begini lama kiranya kau dapat menyimpan rahasia bahwa kau adalah ibu dari Maria. Ya, Pak Cik. Sebab saya pikir inilah satu-satunya jalan untuk keberuntungan hidup anak saya, Mariam. Tetapi, kalau kejadian ini tidak dengan lekas dapat kabaran, saya... Jangan khawatir, nak. Itu bangsat Mustar baru satu hari tinggalkan penjara dan sekarang dia sedang dicari polis bersungguh-sungguh. Encik, ini orang kasih surat. Apa surat itu berkenaan dengan Hamaria, Pak Cik? Ya, mereka hendak mencoba memeras kita dan meminta uang sebanyak 5.000 ringgit. Pak Cik, saya boleh dan sanggup membayarnya uang itu. Biar saya pergi, Pak Cik. Tidak, Zubeda. Jangan. Hal ini serahkan kepada Pak Cik. Tidak, Pak Cik. Biarlah dengan harga seberapa saja. Asalkan Mariam selamat kembali. Baik, tapi hal ini lebih dulu Pakcik serahkan kepada polis. Kau tentu lapar, Madan kecil. Nah, ini makanan untuk kau. Nah, apa yang saya sudah kata sekarang saya kota. Saya turunkan rembulan dari atas langit untuk menerangi jiwamu. Binatang kau, lepaskan aku dari ini tempat. Perbuatanmu ini akan kau bayar dengan seberat-beratnya hukuman penjara, kau tahu? Jangan marah-marah begitu. Intan Permata hatiku, kau akan menjadi kepunyaanku. Dan akan kupindahkan kau dari rumah yang buruk ini. Kaulah akan menjadi pujaanku selama-lamanya. Dengan jaminanku. Binatang, berani kau cakap begitu ya? Lepaskan aku dari ini tempat. Dan aku tidak mau pergi kemana-mana sampai kau orang tertangkap semua dan dihukum. Jangan coba tahan saya. Lepaskan saya. Lepaskan saya. Lepaskan saya. Sudah, jangan susahkan dia. Tidak boleh jadi apa-apa. Ustaz, memang aku percaya kau berani dan betul. Jadi, berapa kau mau pembayarannya? Bukankah aku sudah cakapkan, jangan ditawar lagi. Tetapi, Ustaz, kau bukankah kawan aku lama, beberapa tahun. Tolonglah, jangan minta berat-berat. Janganlah ditawar-tawar lagi, macam menawarikan kering. Kalau kau tak mau, aku boleh kasih lain orang. Double pembayaran aku boleh dapat. Ini pasal aku kawan baiklah sama kau. Aku kasih sama kau. Nah, tapi ingat, barang-barang yang dipakai budak itu sekarang, itu semua terpulang kepada aku, mengerti? Baiklah, kau selalu menang. Hei, jangan dekat-dekat di sini.
Masa sekarang ini, orang yang lawa-lawa pun tak boleh dipercaya. Jangan khawatir, saudara. Aku bukan pencuri. Tetapi aku ingin tahu, siapakah yang punya kereta ini? Siapa kau? Nak ambil tahu ini hal. Pergilah. Saya harap, cermatlah dengan kata-katamu sedikit, saudara. Saya tahu, ini kereta-kereta curian. Siapakah yang punya kereta ini sekarang? Ayo, cakap. Kurang ngajar. Lekas pergi sebelum gigimu masuk dalam perutmu. Baik, coba kalah kebolehanmu. Mengapa kau, Jamil? Inilah keretanya yang melarikan Mariam, Pak Cik. Baru saja salah satu daripada penjahat itu telah melarikan diri dari sini. Cik, saya khawatir kalau penjahat-penjahat itu akan mengapakan kepada budak perempuan itu. Jangan khawatir, Mak Cik. Saya akan kejar mereka sehingga Mariam dapat kembali. Baiklah, Jamil. Kau pergi mengejar. Pak Cik menanti polis di sini. Baik, Pak Cik. Bakri, Bakri. Ah, kau jangan sembarang sama aku. Sebenarnya kau takut sama bayangan kau sendiri, pengecut. Dengarlah, di depan sana. Ah, kau jangan mau main komedi sama aku. Kenapa Tuhan jadikan kau ini seorang laki-laki, tidak mau dijadikan seorang perempuan saja? Kalau Pacik tahu kau begini, kau ditendangnya nanti. Kau ini selalu membuat aku terbakar, padahal. Dengarlah, di depan sana ada orang yang mengikutkan aku. Bagaimana aku mesti percaya sama kau, gila, bodoh. Itu orang muda yang di hotel tuh, sekarang dia sudah ada di luar. Hah? Kenapa kau baru kasih tahu aku sekarang? Bodoh, betul bodoh. Kau tunggu aku di sini, aku kasih tahu sama Pak Cik. El, lebih baik kau bawa lekas pindah budak perempuan itu dari sini. Sebab aku pikir di sini kurang aman lah. Pak Cik, orang muda yang ada di hotel itu hari, dia datang kemari. Ah, sudah, jangan khawatir. Ah, kau bawa Ismail dan budak perempuan itu lekas keluar dari ini rumah. Baik, Pak Cik. Nah, kau, aku tunggu dia itu sampai dia datang di sini. Hei, binatang. Lebih baik kau terangkan, di manakah kau simpan perempuan muda itu? Kalau tidak, aku akan pecahkan mukamu. Apa? Kau ingat aku potong? Kurang ajar. Kita mesti tinggalkan ini tempat. Mari, ayo. Berhenti. Polis. Ya, Encik, ini memang cerita ya. Tapi dia selalu kalau bergaduh dengan saya, beginilah merajuknya. Benar, Encik. Eh, jangan dekat-dekat, Encik. Nanti baju Encik dikoyak-koyaknya semua. Diam. Ya, jangan khawatir. Saya mesti menolong. Lepaskan itu perempuan. Dan jangan cuba membuat perlawanan. Ayo, Lukas. Saya tidak pernah lihat ini orang, Cik. Dia paksa saya berjantah kepada saya tidak tahu. Kenapa dilepaskan, Cik? Nanti kita susah semua. Tanggap ini, Dor. Saya tidak terima atas tanggapan ini. Benar, Cik. Ini semua sudah tak betul. Masalah. Diam. Saya juga tidak terima. Diam. Biar, Cik. Bawa ke sana. Di sana masih banyak kawan-kawannya, Cik. Ya.
Oh, jangan kau nak. Pakcik, penjahat itu telah lari di sebelah sana. Ayo lekas, mari kita tolong Mariam. Ya, mari kita cari. Berhenti, jangan bergerak. Pulis, Pakcik. Inilah dia Encik orangnya yang membawa saya dengan paksa. Apa ini, Encik? Ya, betul, Encik. Inilah orang yang membawa keluar saya dari hotel. Kau kenal siapa itu, perempuan? Hah? Tidak. Saya tak tahu apa-apa. Tak ada apa-apa, Encik. Aku kenal kau siapa. Polis. Tangkap ini orang, dan campurkan dengan ini orang. Mana boleh begini, Cik? Pak Cik, itu orang ramai nampaknya. Oh, itu tentu polis. Mudah-mudahan Mariam sudah selamat, Mak Cik. Mari, mari nak. Bagaimana kita sekarang, Pak Cik? Ini sudah salah penangkapan ini. Itulah, Pak Cik, nih. Cukup. Betul, Encik. Dia istri saya. Dan ini semua saksinya. Abang, suamiku. Apa abang katakan tadi? Istri abang? Inilah anak abang. Anak kita berdua. Bapak. Mak. Ya, boleh jadi. Bagaimana? Sakit, Kak Jamil? Oh. Ini tidak apa-apa. Sekarang? Bawa semua ke rumah pasu. Nanti, Cik. Saya harap supaya Jamil dibawa dulu ke rumah sakit. Tentang itu, jangan khawatir. Kami akan uruskan. Mari, Dinda muda bestari, nan jelita dan berseri, bagai penarik hati. Anda buah hatiku, menghibur hati rindu. Kau lapus kita kalbu, penyiram hati layu. Sungguh-sungguh rasa mesra, cinta tercantum dada. Senang hati tak berpada, yang tak ada bandingnya. Buah sejoli sepasang merpati kini sedang memadu budi. Indah berseri rukun serta damai dilindungi yang maha suci. Semoga kita aman dan sentosa, saling kasih dan menyayangi. Bagai kuntum melati harum, semerbak wangi. Inci, tuan-tuan, kawan sejawat sekalian. Petinggi terima kasih saya untuk hari. Sungguh saya merasa gembira serta puas hati pada malam ini. Dengan jamuan yang tidak seperti ini, sungguh saya tidak sangka akan jadi ramai begini. Mudah-mudahan dengan malam ini akan menjadi malam kenangan. Terima kasih.